my stereo. Jadi kenek, jadi supir. Jadi supir karena iya. Dari bawah dulu ya. Iya, alhamdulillah. Dari anak yang pertama lain. Pak Puci, thank you Pak ya. Oke, siap. Ntar kapan-kapan bisa jumpa lagi di sini ngevlog. Oke, siap. Sambil main-main kesini lagi Pak. Oke. Semoga sukses Pak, dapat track yang bagus. Amin. Mari Pak. Halo guys, selamat sore. Welcome back to my YouTube channel. Channel Lam-Lam Sinaga, Horas. Tadi di sini hujan seharian deras ya. Kita sedang berada di terminal Kalideres. Tadi ketemu sama drivernya Sinar Jaya, katanya pengen nge-review, katanya sambil nge-share-share pengalamannya dari Pak Puji, mulai dari kernet sampai cuci-cuci mobil dari PO Sinar Jaya tahun 1993 ya. Nah, itu dia tuh orangnya, driver yang pengen sharing-sharing ke saya. Simak terus guys videonya. Boleh sampai masuk ke dalam, akhir ya. Oke. Betul nih. Boleh ya. Masuk ke dalam Pak ya. Masih kosong ini. Ayo. Jadi tujuan mana nih Pak? Cilacap. Cilacap ya. Ini berapa jam ke Cilacap nih? 7 jam 8 jam ya. Dari jam. Sini nggak macet. Iya. Itu via tol dari mana sih? Cipali. Tol Cipali ya, 8 iya. Jam kalau nggak macet. Kalau nggak macet ya. Lata. Langsung dari sini, kalau sinarnya dari Kampung Rambutan ada nggak? Langsung dari ke Cipali. Sini, ya. Ke Kampung Rambutan, ya. Sinar Jaya. Bukan enggak. Langsungnya dari Kampung Rambutan ke Cipali. Ada. Ada ya. Ada. Biasanya untuk harga tiketnya berapaan sih Pak? 100. Tergantung jurusannya. Oh. Kalau yang Purwokerto, Cilacap, beda juga ya? Margasari, Tegal Slawi, kan beda-beda. Wonosobo, kan beda-beda. Kalau dari sini ke sana, biasanya ini berapaan? Untuk sekarang? Iya, sekarang. 120. 120 ribu ya? Murah ya? Ya, sambil ke Cipali. Soalnya, kalau saya sih aslinya dari ini sih, Medan kan. Cuman kerja di sini sambil ngeplok-ngeplok bis di sini. Oh, iya. Ya. Buat ini, semuanya kursinya sama ya? Oh, AC ya ini ya? AC ya? Nah. Ini kayak ini 43, ya? 43, ini kan eksekutif 42, 43. Cuma kalau ada lagi yang suite class kan beda lagi. Suite class beda lagi ya? Yang sleeper ya? Iya. Kalau sleeper tuh kemarin saya jumpa di Kampung Rambutan yang dari Surabaya. Jogja. Oh, yang Jakarta Jogja. Iya. Itu mahal kali Pak ya? Ah, ya. Itu mah ya cukup sedang ya dibanding sama yang lain kan tetap paling rendah dibanding yang ini paling bawah lah ya, Sinar Jaya paling bawah ya. Di sini pun sama, di sini sama juga paling rendah kalau ini ya. Iya, termasuk bermasyarakat. Ya, iya. Kalau ini udah berapa lama Pak di Sinar Jaya? Kalau saya terus terang aja lah ya, mulai kerja di sini saya dari 93 ya, tapi tukang cuci. Jadi agen. Ya, jadi kenek, jadi supir. Jadi supir karena iya. Dari bawah dulu ya. Iya, alhamdulillah. Dari anak yang pertama kelahiran 93. Sinar Jaya ya, 93 ya. Iya. Nih. Ya ada keluarnya dulu gitu. Enggak langsung dari tukang cuci, kalau dari tukang cuci ke agen langsung. Dari agen ke kenek langsung, dari kenek ke pengemudi beda, harus keluar dulu. Panjang banget perjalanannya. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi biasanya yang pengalaman yang paling sakitnya di bis lah. Kalau saya sih sederhana-sederhana aja. Nggak pernah merasakan sakit ya karena keadaan dan situasi sih ya. Kalau pandemi ya, kalau memang itu kan memang udah keseluruhan. Penumpang ya, cuma Sinar Jaya.
Semua rata-rata sih gitu. Iya. Tapi hitungannya sebulan tuh gimana tuh? Atau tergantung dari apa penumpang atau gimana? Iya iya, tetap aja namanya seperti ini kan kadang-kadang kita perbaikan. Kan memang udah ada settingannya misalnya. Nih tanggal sekian dari kilometer harus perbaikan nggak selesai kan ditunda. Iya juga sih. Iya. Dengan apa sih namanya panggilannya? Puci. Pak Puci ya? Iya. Puci. Pak Puci udah lama nih. Salah satu driver dari TO Sinar Jaya yang tujuan Jakarta Cilacap Pak ya? Iya, Jakarta Cilacap. Ntar kalau ada teman-teman yang pengen ke Cilacap naik dari Terminal Kalideres Pak ya? Oke, ini. Terima kasih. Warga murah meriah Pak. Iya, murah meriah. Jelas bermasyarakat. Itu kan bisa tanya gitu. Teluk Penyu, THR, Benteng Pendem. 7 jam ya kesana. Iya, khusus mulai termasuk Pasir Putih, itu kan di Cilacap. Nah, Widara Payung, tempat pariwisata juga. Jetis tempat pariwisata. Soalnya kan kita ya namanya pengen suatu tempat pasti kita cari inilah apa namanya tempat yang pengen kita kunjungi kan. Okay, ya, mungkin kita satu tempat nggak ada kunjungi. Ya coba aja besok-besok sekali-kali lah. Iya Pak. Kemudian jumpa lagi Pak. Boleh saya review dulu Pak ya? Oke, siap. Dari VO Sinar Jaya ya. Untuk seatnya seat biasa sih. Ini tiga, berapa seat nih Pak? Ini lagi kosong sih, dari PO Sinar Jaya. Ada speakernya juga men. Nah, boleh kita lihat nih untuk di sini biasanya, ini ada 43 seat kalau nggak salah ya. Ini tempat-tempat seperti bagasi atau tas ya, buat teman-teman. Sepertinya nyaman sih, kalau misalnya kita duduk di sini ya. Nah, sepertinya kita nyaman ya di sini kalau misalnya kita duduk di sini berpergian selama 7 jam dari Jakarta ke Cipali. Menurut saya sih nyaman banget karena 7 jam itu ibarat dari setengah hari sih. Kalau misalnya kita di bis pasti nyaman lah, apalagi sini lengkap sama musik-musiknya ya. Alunan musik tuh paling nyaman. Ini si PO Sinar Jaya dari Jakarta ke Cilacap tadi katanya untuk harga tiketnya per satu kali pergi 150.000. Harganya merakyat murah meriah. Bagi teman-teman yang penasaran atau yang ingin berpergian ke Cipali boleh naik PO Sinar Jaya ya. Harganya murah meriah. Nah, di sana ada Handoyo juga. Seatnya empuk banget kalau kita misalnya berpergian selama 7 jam. Ya sama seperti di pesawat sih, cuman di pesawat bedanya kita flight-nya langsung cepat banget. Kalau untuk dari seat oke, tapi kalahnya di kecepatan doang sih. Kalau ini pokoknya rekomendasi kalau dari Jakarta ke Cilacap. Kalau misalnya ketemu sama Pak Puci boleh share-share atau ngevlog sama dia cerita, soalnya orangnya asik banget ya guys. Ini di belakang ada 5 seat, dikasih 5 seat. Di sini juga sepertinya bohongnya lah. Tuh ini tuh. Oke guys. Mungkin sekian dulu dari review dari PO Sinar Jaya yang Jakarta Cipali. Kemudian kita bisa ke Cipali suatu saat nanti. Pak Puci, okay. Thank you Pak ya. Oke, okay, siap. Ntar kapan-kapan bisa jumpa lagi di sini ngevlog. Oke, siap. Sambil main-main ke sini lagi, Pak. Oke, siap. Semoga sukses, Pak. Dapat track yang bagus. Amin. Mari, Pak. Ya, mari.